por hatiar. Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan mulai 18 Mac 2020. Semua penduduk diperintahkan untuk berada di dalam rumah masing-masing selama perintah ini berkuat kuasa. Kurang. Dari tengah, cepat jalan. Memutuskan supaya pihak tentera membantu pihak polis di dalam memantau keadaan yang berlaku hari ini, terutamanya untuk memastikan pematuhan rakyat kepada arahan berada supaya rakyat berada di dalam rumah masing-masing. Tentera akan mula digerakkan pada hari Ahad ini. Jadi kita yakin dengan bantuan daripada pihak tentera, kawalan lebih lagi boleh dapat dilaksanakan dan kita berharap rakyat akan terus patuh kepada. Maka demi keselamatan dan kesihatan kita bersama, anda diminta untuk sentiasa mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Pergerakan anda di luar rumah perlu dihadkan sepanjang tempoh tersebut, kecuali untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan, mendapatkan bekalan makanan, menjalankan tugas bagi mereka yang perlu bertugas. Selain itu adalah lebih baik kita semua berada di rumah untuk mengawal penyebaran virus berbahaya COVID-19 ini. Maklumat lanjut mengenai perintah kawalan pergerakan boleh hubungi Pusat Pengurusan Operasi Negara di talian hotline 03-8888-2010. Mendapatkan perkhidmatan kesihatan, mendapatkan bekalan makanan, menjalankan tugas bagi mereka yang perlu bertugas. Selain itu adalah lebih baik kita semua berada di rumah untuk mengawal penyebaran virus berbahaya COVID-19 ini. Maklumat lanjut mengenai perintah kawalan pergerakan boleh hubungi Pusat Pengurusan Operasi Negara di talian hotline 03-8888-2010. Mendapatkan sekolah makanan, menjalankan tugas bagi mereka yang perlu bertugas. Selain itu adalah kesempatan tidak semua berada di rumah untuk mengawal penyebaran virus berbahaya COVID-19 ini. Maklumat lanjut mengenai perintah kawalan pergerakan boleh hubungi Pusat Pengurusan Operasi Negara di talian hotline 03-8888-2010. Jangan berkumpul.
Aku kena, ya Allah. Akan sampai passion COVID ni naik. Ada berita terima. Itu adalah lebih baik kita semua berada di rumah untuk mengawal penyebaran virus berbahaya COVID-19. Maklumat lanjut mengenai perintah kawalan pergerakan boleh hubungi Pusat Pengurusan Operasi Negara di talian hotline 03-8888-2010. Dan kita bersama, anda diminta untuk sentiasa mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Pergerakan anda di luar rumah perlu dihadkan sepanjang tempoh tersebut kecuali untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan, mendapatkan bekalan makanan, menjalankan tugas bagi mereka yang perlu bertugas. Otherwise, it is strongly advisable that everyone practices self-isolation by staying at home so as to contain the spread of the COVID-19 virus. For further details or any inquiries about the movement control order, please contact National Operations Management Center at the hotline number 03-888-2010. 03-888-2010. Anda diminta untuk sentiasa mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Pergerakan anda di luar rumah perlu dihadkan sepanjang tempoh tersebut kecuali untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan, mendapatkan bekalan makanan, menjalankan tugas bagi mereka yang perlu bertugas. Selain itu adalah lebih baik kita semua berada di rumah untuk mengawal penyebaran virus berbahaya COVID-19 ini. Maka demi keselamatan dan kesihatan kita bersama, anda diminta untuk sentiasa mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Pergerakan anda di luar rumah perlu dihadkan sepanjang tempoh tersebut, kecuali untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan, mendapatkan bekalan makanan, menjalankan tugas bagi mereka yang perlu bertugas.